Hello guys, kita kembali lagi kita di channel Beta Borneo. Okay, hari ini kita buat satu video lain sikit. Kita bukan buat video ikan laga, tapi kita buat khas untuk ikan guppy. Okay, seperti tajuk, saya akan buat tutorial bagaimana untuk kita ternak ikan guppy, cara menternak ikan guppy dengan mudah, guys. Oke. Menternak guppy ini adalah mudah dan tidak susah karena dia jenis yang bukan bertelur, lah. Dia terus, bila sudah dia bunting, dia akan terus keluarkan anak, dan anak dia boleh makan makanan ikan terus, tidak perlu live food. Sebab itu banyak peminat yang suka pelihara guppy. Dia mudah dan cepat untuk membiak. Oke. Okay. Di sini kita ada orange tuxedo, 1 male dan 2 female. Itu adalah ratio untuk ikan guppy. 1 male dan 2 female. Dan di sini juga kita perlukan tumbuhan air. Apabila fungsi tumbuhan air ini selain daripada pertukaran oksigen dalam terlarut dalam air dan memperbaiki kualiti air, dan juga berfungsi untuk menjadi tempat perlindungan anak-anak ikan apabila betina ini melahirkanlah, dia akan bertapuk di sini bagi untuk mengelakkan induk dia makan anak dia. Oke. Okay. Apa yang kita buat nih sini adalah kita kasih sedia nih bekas, guys, bekas besen, lebih kurang inilah besar nih ya, size macam mana, macam besen RM 2 ringgit ke 3 ringgit lah, size begini. Dalam diameter dia dalam satu kaki atau satu kaki setengah diameter dia. Oke. Langkah pertama, guys, kita buat ini, guys. Pertama sekali kita kasih simpan tumbuhan air ini bagus untuk semua ikan hiasan lah, dia cantik dan juga berfungsi. Ini sangat mudah tumbuh. Oke. Seterusnya kita ada nih, kita kasih lepas nih induk orange tuxedo guppy, 2 female 1 male. Oke, okay, guys, kasih lepas. Oke. Okay. Biar dia begitu. Oke. Okay. Selepas kita buat begini, kita akan tunggu dalam 2 atau 3 minggu. Kita akan lihat anak-anak guppy berenang. Oke. Okay. Apabila untuk sebaiknya bila sudah guppy itu melahirkan, kita perlu asingkanlah daripada induk, takut nanti dia dimakan. Oke. Okay. Di sini semasa proses membiak, kita beli bagi makan juga, dia tidak mengganggu ikan guppy. Oke, okay, guys. Kita akan tengok anak guppy yang saya telah asingkanlah, yang sudah jadi. Oke, okay, guys, seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan anak guppy yang baru beberapa hari lalu saya pindahkan di sini, asingkan daripada induk untuk memastikan ataupun mengelakkan anak guppy dimakan oleh induk guppy lah. Oke, okay, kita ini langkah berjaga-jaga agar guppy semua hidup. Guppy memang terkenal dengan memakan anak-anaknya apabila mungkin dia lapar ataupun dia stres. So, untuk mengelakkan itu berlaku, kita asingkanlah. Ini saya campur black tuxedo dengan orange tuxedo di sini. Orange atau red tuxedo lah gitu. Oke. Okay. Sudah nampak di sini, guys. Oke, okay, guys. Thank you, guys. Jangan lupa subscribe, guys. Mantap.